Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada Sinar Harian, berita politik. Muhyiddin jumpa Tun M, cadang kerjasama dalam PRU15. Kuala Terengganu, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan pertemuan bersama pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Tun Dr. Mahathir bagi mengemukakan cadangan gabungan parti dalam PRU ke-15 nanti. Perkara itu disahkan Presiden Pejuang Datuk Seri Mukris Mahathir. Menurut Mukris, perjumpaan itu berlangsung sekitar 2 minggu lalu selepas pilihan raya negeri ataupun PRN Johor. Tan Sri Muhyiddin ada datang jumpa Tun M 2 minggu lalu selepas PRN Johor. Dia mohon jumpa. Tun kata okey untuk jumpa. Cadangan dikemukakan ialah untuk bergabung dengan semua parti walaupun Muhyiddin dalam kerajaan Perikatan Nasional. Setakat ini, approach sudah ada tetapi setuju atau tidak belum ada lagi. Mungkin ada yang saya boleh katakan buat masa ini kita kurang setuju dengan apa yang dicadangkan, katanya pada sidang akbar selepas program bersama Pejuang Terengganu di sini pada Kamis. Menurut Mukris, selain Bersatu, Pejuang juga turut menerima pelawaan daripada pembangkang untuk menjalinkan kerjasama dalam PRU 15, namun tiada sebarang keputusan yang dibuat setakat ini. Dalam pada itu, Mukris mengakui hubungan antara Tun Mahathir dan Muhyiddin kini agak dingin ekoran beberapa krisis yang berlaku sebelum ini. Setakat ini hubungan masih dingin. Kena fahamlah luka kami belum pulih lagi dan masih berdarah. Namun kami faham demi negara dan rakyat tak ada benda yang kami tak sanggup buat kalau niat itu betul. Namun jika niat tak betul macam mana kami nak setuju? Misalnya tidak akan bergabung bagi tujuan melepaskan diri daripada mahkamah, kami sejak awal lagi tidak mahu bersekongkol dengan mereka.